Halo bosku, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Wildriso. Nah, di video kali ini saya akan mereview atau referensi atau contoh pagar minimalis untuk masjid atau musola dengan motif perawangan seperti ini bosku ya. Jadi ini motifnya nggak terlalu ribet atau nggak terlalu banyak silang-silangannya, dan ini juga nggak mengakibatkan kepala kita puyeng kalau banyak silang-silangannya seperti ini. Ini otomatis membuat kepala kita agak puyeng melihat silang-silangannya atau modelnya. Akan coba saya tutup. Ini catnya agak belum kering. Nah, oke, modelnya seperti ini bosku ya. Untuk railing tangganya, untuk handle saya menggunakan variasi 4x6. Ini bisa dilihat 4x6. Untuk bawahnya 4x4. Untuk kaki-kaki juga 4x6. Nah, ini untuk bawahnya ini saya pakai 24, bawahnya ini tambahan 4. Jadi variasi dari samping seperti ini. Nah, dari samping tambah samping ternyata masih terlalu dekat. Nah, tampak samping seperti ini bosku ya. Nah, untuk musolanya saya menggunakan frame 4x4 dengan lengsel tanam. Saya kasih variasi untuk siku jadi terlihat seperti itu. Ini tadi nggak berani last full karena ini saya bukan dinabol, soalnya piser, jadi nanti takutnya atomnya meleleh. Untuk bawah juga seperti itu, lengsel tanam, jadi nggak ada handlenya karena ini pendek. Gak ada handlenya. Ini catnya masih agak basah. Kita buka aja. Ini sebagai referensi bosku ya. Seperti ini motifnya. Jadi lumayan agak bagus. Oke. Terima kasih. Sekian dulu. Semoga bermanfaat. Karena ini keburu mau pulang bosku ya. Sudah selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.